kita untuk yang alhamdulillah hari ini kita melakukan press release pengungkapan kasus pencurian sepeda motor yang mana dilakukan oleh 3 orang pelaku yang alhamdulillah semuanya sudah kita amankan dan kita dapat menyita 3 sepeda motor hasil kejahatan. Adapun modus operandinya, mereka memang berkeliling khususnya di Jakarta Barat untuk mencari sasaran, dan TKP-nya tadi yang disampaikan oleh Pak Kasih Humas bahwa itu ada di Kelurahan Pegadungan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan presiden di sini. Adapun pelaku ini sudah melakukan kurang lebih 1 tahun. Jadi ini termasuk kelompok Sumatera. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Pelaku ini inisialnya siapa aja dan operandinya itu di perkampungan atau di perkotaan atau seperti apa? Untuk inisial pelaku itu yang satu ME, kemudian yang kedua US, dan yang ketiga WS. ME dan US ini sudah termasuk residivis yang sudah pernah keluar masuk dengan kasus yang sama. Untuk sasaran targetnya itu ke pemukiman-pemukiman yang ada di wilayah khususnya yang ada di Jakarta Barat. Untuk unit sendiri dijual secara utuh apa katanya? Untuk unit dijualnya itu ada yang lewat online, terus kemudian ada penadahnya yang masih sampai saat ini kita sementara masih dalam pengejaran. Ini mah. Ya, 1, 2, 3. Andi lah ini.